Kuala Lumpur, peguam syari'i yang mewakili Nur Fazura, Fakhrul Azman Abu Hasan menafikan curang menjadi puncak anak guamnya memfailkan perceraian terhadap suaminya yang juga pelakon Fata Amin. Memperincikan perkara itu, Fakhrul memberitahu perceraian itu berpuncak karena tiada persefahaman antara mereka. Selepas permohonan cerai dibuat Fazura dan Fata tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan. Malah dalam permohonan cerai yang dibuat tiada langsung menyebut isu berkaitan curang. Sebaliknya antara mereka tiada persefahaman katanya. Fakhrul berkata, isu curang yang disensasikan hingga tular di media sosial tidak pernah dikeluarkan oleh kedua-dua pihak sebelum ini. Semuanya berpunca daripada individu yang membuat kenyataan di media sosial terhadap perkara yang kami tidak pernah cakap. Kedua-dua pihak sebolehnya mahu menyelesaikan kemulut rumah tangga mereka tanpa mengaibkan mana-mana pihak, katanya. Sementara itu mengulas mengenai tindakan Fazura yang berdiam diri sejak permohonan cerai dibuat, ibu kepada seorang cahaya mata itu berkata, tindakannya yang dibuat adalah yang terbaik buat masa ini. Alhamdulillah, itu lebih baik untuk saya. Selebihnya saya serahkan kepada Allah, katanya. Terdahulu, Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari hari ini menangguhkan kes perceraian pasangan selebriti Nur Fazura dan Fata Amin pada 7 Oktober ini.